Saudara Lun, Satlantas Polres Aceh Timur berbagi takjil berbuka puasa bagi pengguna Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di depan kantor Satlantas Idiraya Aceh Timur pada Jumat 23 April 2021 sore. Selain berbagi takjil di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Satlantas Polres Aceh Timur juga membagikan masker bagi pengguna jalan yang tidak memakai masker. Kepala Bagian Ops Polres Aceh Timur AKP Salmidin mengatakan, kegiatan pembagian masker dan takjil ini bagian dari rangkaian kegiatan operasi keselamatan Selawah 2021 dalam rangka mewujudkan Kamseltip Karlantas dan mencegah penularan COVID-19. Keselamatan Selawah, rangkaian kegiatan, jadi dari kita Polres Aceh Timur, terutama Satuan Lalu Lintas, kegiatannya bagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Yang kedua, kita membagi masker kepada masyarakat yang masih belum patuh, tingkat kesadaran rendah, masih kita temukan tidak menggunakan masker. Kita harapkan sekarang kalau kita lihat secara umum Aceh sudah mulai ada lagi peningkatan kasus COVID. Saya selaku Kabam Aceh Timur menghimbau kepada warga Aceh Timur supaya benar-benar mematuhi protokol kesehatan, baik di tempat umum, di tempat ibadah, di semua tempat-tempat keramaian. Hari ini Aceh Timur tercatat 5 terkonfirmasi. Jadi saya himbau kepada warga, ini tidak main-main, ini bukan candaan, ini fakta. Apabila kita tidak menyikapi dengan baik, kita sendiri yang akan kewalahan dan kesusahan. Oke, Pak. Dari ID, Seni Henry, Serambi On TV.